Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Umo Kania. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan di dalam melaksanakan puasa Ramadan dan amaliyah Ramadan. Dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Nah di vlog kali ini Ummu tadi sudah menunaikan sholat juhur dan lanjut membaca beberapa halaman di dalam Al-Quran Dimana kita sudah ketahui bersama bahwa satu huruf saja kita baca itu terdapat 10 kebaikan Apalagi kalau kita membaca beberapa ayat dan bahkan bisa membaca beberapa halaman Tentu akan semakin berlipat-lipat pahalanya ketika kita membacanya di bulan Ramadan. Nah ini sudah sore hari ya, habis asar. Itu anak-anak mau jalan, jadi umu temani dulu jalan-jalan di sekitaran kompleks sebelum memasak untuk menu buka puasa sebenarnya ini sudah agak mepet ya teman-teman tapi daripada anak-anak rewel jadinya tidak konsentrasi untuk masak nah sekarang di sini umum mau masak ayam ada dua wadah yang umum punya di wadah besar ini itu umum rencana mau bikin ayam ungkep untuk stok beberapa hari ke depan dan yang di wadah kecil ini untuk dimasak langsung sebagai menu berbuka puasa kali ini Teman-teman, hari ini masak apa? Untuk menu buka puasanya, boleh sharing di kolom komentar ya. Oh iya, bagaimana dengan anggaran teman-teman bulan ini? Apakah masih aman? E, Mengingat banyaknya kebutuhan selama Ramadan, ditambah lagi dengan harga yang melambung tinggi. Jujur kemarin waktu belanja stok Ramadan, umum sampai terkaget-kaget melihat harga semua kebutuhan perdapuran meningkat yang dari harga seribuan jadi harga tiga ribu dari harga tiga ribu jadi lima ribu masya Allah kalau dikali banyak itu kan lumayan ya teman-teman oh iya balik ke masakan jadi selama bulan Ramadan ini, umu lumayan terbantu dengan adanya stok bumbu dasar baik dasar putih, merah dan juga kuning. Ini umu order dari tetangga. Kemarin itu umu sempat simpan di freezer dan pada saat umu mau pakai masih membeku. Jadi umu pukul pakai cobek dan akhirnya kemasannya sampai robek seperti itu, teman-teman kelebihan punya stok bumbu dasar itu kita lebih simpel memasaknya tidak perlu makan waktu lama dan tentunya itu akan bagus sekali efeknya pada pelaksanaan ibadah kita jadi minimal bisa memperbanyak tilawah sambil menemani anak-anak bermain sambil sesekali bercanda dengan mereka sambil sesekali merespon kegiatan-kegiatan mereka seperti itu ya jadi umum sangat senang berkat adanya stok bumbu dasar ini. Oh iya, jadi umu cuma menumis e, bumbu dasar kuning, kemudian dicampur dengan daun jeruk. Pokoknya umu itu masak tidak pakai ukuran ya, teman-teman. Pokoknya disesuaikan saja sama feeling. Nah, langsung umu masukkan ayamnya yang sudah umu cuci bersih seperti itu jadi dibiarkan terendam sampai empuk umu cuma menggunakan garam kemudian roiko rasa ayam andalan umum terus apalagi ya <tuh> umu tambahkan airnya lagi supaya bisa lebih empuk gitu jadi umum kalau masak itu bumbunya enggak terlalu macam-macam ya oh iya terakhir nanti Umu akan tambahkan santan dan juga bawang goreng uh, kalau yang sering lihat vlog Umu dulu-dulu sering masak itu mungkin sudah hafal kalau Umu itu sering banget lebih suka menggunakan garam kasar ketimbang garam halus kalau garam kasar Umu bisa prediksi jadi nggak perlu tambah bol uh, beberapa kali tapi kalau garam halus, jujur ummu tidak bisa prediksikan. Biasanya hambar atau biasanya juga uh, asin gitu. <laughs> Ada nggak yang sama-sama ummu? Oke, okay, balik lagi ke pengeluaran selama bulan Ramadan. Saat belanja bulanan, ummu tidak langsung menghabiskan budget belanja bulanannya ataupun belanja takjilnya sekaligus. Jadi tidak langsung habis karena biasanya di pertengahan bulan itu tiba-tiba ada keinginan mau makan ini, mau beli ini, mau beli itu yang tidak ada stoknya di rumah. Jadi kalau kita sudah beli e, stok A B C D, tiba-tiba kita butuhnya E F G H I. <laughs> Jadi kan repot ya, kita akan pusing mau ambil budget dari mana lagi. Dan itu terbukti. <laughs> Pertama masih aman Karena takjilnya bikin sendiri sesuai dengan stok yang sudah dibeli Tapi di minggu selanjutnya atau di pekan selanjutnya Sudah mulai tergoda dengan postingan-postingan tetangga di grup perumahan ya karena uh, semenjak Ramadan ini berdatangan penjual-penjual baru <laughs> yang memposting dagangannya jadi ada keinginan untuk membeli dan membuat kita lebih uh, mau yang instan aja deh yang jadi aja deh seperti itu apalagi pak suami itu suka banget makan pastel pastel itu kalau di Makassar namanya jalan kote itu umum seumur hidup, baru satu kali bikin sendiri karena ribet. Ya, <gifat> merasa ribet banget bikin pastelnya, uh, jadi umum tidak pernah bikin lagi. Jadi selalu order di tetangga yang bikin pastel seperti itu. Siapa nih, teman-teman yang andalan menu berbuka puasanya pastel? Kalau di Makassar itu pastel atau jalan kote serta es buah yang menjadi juaranya setiap kali bulan Ramadan. Disusul eh, es palu butung atau es pisang hijau itu yang paling ramai diminati oleh masyarakat Makassar dan sekitarnya. Oke jadi masakan umum sudah empuk teman-teman Jadi tadi umu sudah masukkan santannya karena suami Umu tidak terlalu suka dengan makanan yang banyak santan Makanya Umu hanya mau masukkan seperdua dari kemasan santan instan tadi Jadi masakan untuk menu buka puasanya Cuma ini saja ditambah dengan gorengan Gorengannya Umu order Tapi bukan pastel ya ini, nah, e, nanti sebentar, Om akan perlihatkan itu namanya. Kalau di Makassar, Panada mirip-mirip e, sama jalan kote sih, sama-sama ada isiannya. Cuma ini lebih ke bentuk roti, e, adonannya biasanya e, ya mirip donat ya, mirip donat adonannya, tapi pakai isi sayuran sama ayam, atau biasa diganti dengan ikan seperti itu. Nah di sini omu tinggal menaburkan bawang goreng Bawang gorengnya juga tidak banyak Itu pun Pak Suami kata, protes Setelah mencicipinya katanya kebanyakan bawang gorengnya Beliau itu tidak suka terlalu banyak bumbu-bumbunya teman-teman Nah ini dia e, Untuk gorengannya ini namanya panada Ini sejenis roti e, Atau donat ya Donatnya seperti donat tapi isinya itu terdiri dari wortel, uh, kemudian ada bihun, ada ayam atau kadang diganti dengan ikan tuna atau ikan cakalang seperti itu, uh, dan ada pedis pedisnya Kalau koteknya terbias terpisah, uh, apanya uh, lomboknya ya atau uh, sausnya seperti itu. Kalau ini langsung isinya uh, pedas gitu. Oke, jadi ini aja hidangan untuk berbuka puasa kami. Cukup sederhana. Oh iya, aku um juga pesan donat 5 biji aja. Tapi itu juga sudah dieksekusi sama anak-anak. Jadi tinggal 3 biji. Nah, ini setelah berbuka puasa dan setelah sholat. Aku um lanjut cuci piring. Cukup sekian vlog kali ini. Semoga sharingnya bisa bermanfaat untuk teman-teman jadikan pengalaman bulan Ramadan ini sebagai pelajaran untuk ke depan termasuk dalam berbelanja bulanan jangan menghabiskan seluruh budget belanja bulanannya dalam sekali belanja untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dadakan atau kebutuhan seselan semoga teman-teman suka dan mohon berikan dukungannya like, komen dan subscribe-nya dan share ke sosial media yang teman-teman punya akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.